Halo pemirsa, hari ini saya masih berada di lokasi perumahan Bud Kencana Jaya dan saya mau mengenakan masker dulu sesuai dengan anjuran pemerintah. Halo pemirsa, jadi ini suasana kampung kami di saat work from home diterapkan. Kita mau tanya seorang tokoh masyarakat yang sudah kondang di sini. Assalamualaikum, Mbak Sakur. Saya tidak mudik, tetap di sini saja. Alasannya apa, kenapa tidak mudik? Ya, sesuai dengan anjuran, kan belum tentu juga kondisi kami itu sehat atau tidak, itu kan. Barangkali malah nanti sampai di sana, malah membawa virus, atau bisa jadi di sana juga posisi sedang terdampak. Malah nanti kita yang terdampak oleh virus wabah yang ada di sana. Jadi semoga Anda berbahagia di sana, apapun keadaannya disyukuri, ditunggu sampai pandemi berakhir dan kita akan menjalani kehidupan yang normal seperti biasa. Terima kasih teman-teman.